Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cak Ali Channel ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview umpan patin terbaru dan mungkin gak terkenal, tapi juga bisa untuk rekomendasi memancing ikan patin. Ikan patin sungai sangat haup ketika air masih keruh setelah banjir, maka dianjurkan memancing di waktu seperti ini bagi yang suka mancing. Dan sudah pasti ikan patin akan menjadi sangat agresif dan sangat ganas ketika mencari makan di saat sedang surut. Biasanya untuk strike-nya dengan kondisi seperti ini itu adalah babon-babon yang akan kita dapatkan. Yuk kita bahas umpannya bersama ya. Umpan yang tidak terkenal. Sobat mancing, sekarang kita bahas umpan patin terbaru. Simak videonya, mungkin umpan ini tidak masuk akal atau aneh, dan apa mungkin bisa digunakan. Dari sumber terpercaya dan sudah banyak yang mencoba juga, ternyata umpan ini juga ampuh gunakan jika kita caw menggunakannya. Kita akan bahas hanya satu umpan ini saja. Untuk rekomendasi sobat mancing, pakailah rangkaian dasaran dengan beberapa kail atau banyak, boleh pakai 10 kail sekalipun. Dan umpan tersebut adalah buah mengkudu. Siapa yang tidak tahu buah satu ini? Di dalam dunia kesehatan, buah ini sangat banyak manfaatnya untuk berbagai macam penyakit. Dan ternyata buah ini juga cocok untuk mancing ikan patin karena aromanya yang sangat khas dan kuat. Begini caranya. Ambil satu buah mengkudu yang setengah matang. Ingat setengah matang. Lalu belah menjadi beberapa bagian yang menurut kalian sendiri cocok dengan besarnya target. Kemudian kaitan ke kail dan lempar saja ke target. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.